Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisah Story, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah penuh hikmah tentang seorang pria Jawa Barat yang kaki dan tangannya putus saat umroh di Tanah Suci Mekah. Namun sebelum itu, silakan tulis sholawat di kolom komentar sebagai pertanda penghormatan dan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Suara adzan subuh memecah keheningan pagi di Desa Sukamaju, Provinsi Jawa Barat. Haji Somad, 52 tahun, terbangun dari tidurnya. Ia bergegas mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai, pria berperawakan tinggi dan berkulit sawo matang itu bersiap-siap untuk berangkat ke sawah. Haji Somad adalah seorang petani yang cukup disegani di desanya. Ia dikenal sebagai orang yang rajin beribadah dan suka membantu tetangganya yang kesusahan. Namun, di balik sosoknya yang tampak saleh, tersimpan sebuah rahasia yang tak seorang pun tahu. "Ma, aku berangkat ke sawah dulu ya," pamit Haji Somad kepada istrinya. "Iya, Pak. Jangan lupa bawa bekal yang sudah emak siapkan," jawab istrinya sambil menyerahkan rantang berisi makanan. Haji Somad mengayuh sepedanya menuju sawah. Sepanjang jalan, ia menyapa para tetangga yang berpapasan dengannya. Senyum ramah selalu terukir di wajahnya yang mulai berkeriput. Setibanya di sawah, Haji Somad mulai mengerjakan rutinitas hariannya. Ia memeriksa tanaman padi, memastikan irigasi berjalan lancar, dan membersihkan rumput liar. Saat sedang asyik bekerja, tiba-tiba ponselnya berdering. "Assalamualaikum, Pak Haji," sapa suara di seberang telepon. "Ini siapa ya?" tanya Haji Somad. "Ini saya, Pak Ustadz Rohim. Saya mau mengabarkan kalau jadwal keberangkatan umroh kita sudah fix. Insya Allah kita berangkat bulan depan." Mendengar kabar itu, wajah Haji Somad berbinar. "Alhamdulillah, terima kasih atas infonya, Pak Ustadz. Saya akan segera mempersiapkan semuanya." Setelah menutup telepon, Haji Somad tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia sudah lama menantikan kesempatan untuk beribadah ke Tanah Suci lagi. Meskipun sudah pernah menunaikan ibadah haji beberapa tahun lalu, keinginannya untuk kembali ke Baitullah tak pernah surut. Hari-hari berikutnya dilewati Haji Somad dengan penuh semangat. Ia mempersiapkan segala kebutuhan untuk umroh dengan teliti. Malam sebelum keberangkatan, ia mengundang tetangga dan kerabat untuk pengajian dan doa bersama. "Mohon doanya ya, saudara-saudara. Semoga perjalanan umroh saya lancar dan menjadi umroh yang mabrur," pinta Haji Somad kepada para tamu yang hadir. Keesokan harinya, Haji Somad berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta diantar oleh keluarga dan beberapa tetangga. Air mata haru mengiringi kepergiannya. Perjalanan menuju Jeddah berlangsung lancar. Setibanya di Tanah Suci, Haji Somad merasakan keharuan yang mendalam. Ia tak sabar untuk segera melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan Haji Somad. Saat hendak melakukan tawaf, tiba-tiba kakinya terasa berat. Ia mencoba melangkah, tapi rasanya seperti ada beban puluhan kilogram yang menempel di kakinya. "Astagfirullah, ada apa ini?" gumam Haji Somad kebingungan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berjalan, tapi kakinya seolah-olah terpaku di lantai Masjidil Haram. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Jantungnya berdegup kencang. "Pak Haji, kok diam saja? Ayo kita mulai tawaf," ajak salah seorang jamaah yang ikut dalam rombongannya. "Oh iya, sebentar," jawab Haji Somad terbata-bata. Ia tak ingin orang lain tahu tentang kondisinya yang aneh. Dengan susah payah, Haji Somad akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Namun, setiap langkahnya terasa sangat berat. Ia harus mengerahkan seluruh tenaganya hanya untuk berjalan beberapa meter. Saat melakukan sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah, Haji Somad kembali mengalami hal yang janggal. Kali ini, tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Padahal saat itu cuaca sedang sejuk. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi padaku?" rintih Haji Somad dalam hati. Ia berusaha tetap tegar dan melanjutkan ibadahnya. Puncaknya terjadi saat Haji Somad hendak melakukan tahallul. Saat akan memotong rambutnya, gunting yang ia pegang tiba-tiba menjadi sangat besar. Ia tak mampu mengangkatnya sedikit pun. Lalu tiba-tiba entah bagaimana gunting raksasa itu melayang dan memotong kedua tangan dan kedua kaki Haji Somad. Di situ Haji Somad berteriak sambil menangis. "Tolong, kaki dan tanganku putus," katanya sambil histeris. Jamaah yang lain melihat ke arah Haji Somad namun tidak ada yang terjadi. Jamaah lain melihat kaki dan tangan Haji Somad semuanya utuh. "Bapak kenapa?" tanya salah satu jamaah. "Ini Pak, kaki dan tangan saya putus. Tolong saya Pak. Bapak halusinasi kali. Ini semuanya utuh Pak." Setelah itu Haji Somad pun pingsan.
Saat sadar, Haji Somad sudah ada di kamar hotelnya. Air mata Haji Somad kembali mengalir. Ia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Apakah ini bentuk teguran dari Allah? Tapi apa kesalahan yang telah ia perbuat? Malam harinya, Haji Somad tak bisa tidur. Ia terus merenung, mencoba mengingat-ingat perbuatan apa yang mungkin telah ia lakukan hingga mendapat balasan seperti ini di tanah suci. Pak Haji, saya perhatikan sejak tadi Bapak kok aneh seperti halusinasi. Ada apa? Tanya Ustadz Rohim yang sekamar dengannya. Haji Somad pun menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami. Ustadz Rohim mendengarkan dengan seksama. Ini mungkin bentuk teguran dari Allah. Kau bebepak instrapeksi, adakah perbuatan bepak di masa lalu yang belum dipertanggung jawabkan? Seran Ustadz Rohim. Subhanallah, Pak Haji. Ini mungkin bentuk teguran dari Allah. Coba Bapak instrapeksi, adakah perbuatan Bapak di masa lalu yang belum dipertanggungjawabkan? Saran Ustadz Rohim. Pertanyaan itu membuat Haji Somad termenung. Ia mencoba mengingat-ingat kembali perbuatannya selama ini. Tiba-tiba, sekelebat ingatan muncul di benaknya. Sebuah kejadian yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni hambamu ini, Ishak Haji Somad. Ustadz Rohim yang melihat Haji Somad menangis, mencoba menenangkannya. Sudahlah, Pak Haji, yang berlalu biarlah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Haji Somad mengangguk. Saya berjanji akan mengakui kesalahan saya. Itu keputusan yang bijak. Sekarang, mari kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kemudahan dalam ibadah umroh ini. Ajak Ustadz Rohim. Mereka pun berdoa bersama dengan khusyuk. Selesai berdoa, Haji Somad merasa bebannya sedikit terangkat. Ia bertekad untuk menebus kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Keesokan harinya, saat Haji Somad kembali ke Masjidil Haram untuk melanjutkan ibadah umrohnya, ia merasakan perubahan yang luar biasa. Kakinya tidak lagi terasa berat, tubuhnya tidak lagi kepanasan, dan ia bisa menggunakan gunting dengan normal. Haji Somad mensyukuri kejadian ini sebagai bentuk peringatan dan ampunan dari Allah. Ia menyelesaikan rangkaian ibadah umrohnya dengan penuh kehusyukan. Jadi apa yang dilakukan Haji Somad sehingga mendapatkan teguran seperti itu? 25 tahun yang lalu, saat Haji Somad masih muda dan belum menjadi orang yang taat beragama seperti sekarang, ia pernah melakukan sebuah kesalahan besar. Saat itu, ia terlibat dalam kasus penipuan tanah warisan. Ayahnya meninggalkan sebidang tanah untuk dibagi rata kepada Haji Somad dan kedua adiknya. Namun, karena tergiur dengan tawaran harga tinggi dari seorang pengusaha, Haji Somad diam-diam menjual seluruh tanah itu tanpa sepengetahuan adik-adiknya. Ia memalsukan tanda tangan adik-adiknya di surat penjualan tanah. Uang hasil penjualan tanah itu ia gunakan untuk modal usaha dan membangun rumah. Kepada adik-adiknya, ia berbohong bahwa tanah warisan itu telah digusur pemerintah untuk proyek jalan tol. Ia berjanji akan mengganti bagian adik-adiknya jika sudah punya uang. Tapi janji itu tak pernah ia tepati. Seiring berjalannya waktu, Haji Somad mulai sadar dan bertobat. Ia menjadi rajin beribadah dan aktif dalam kegiatan sosial di desanya. Namun, ia tak pernah memberanikan diri untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada adik-adiknya. Sepulangnya ke tanah air, Haji Somad langsung mengumpulkan kedua adiknya. Dengan berlinang air mata, ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ia juga berjanji akan mengganti hak adik-adiknya dengan nilai yang lebih besar dari harga tanah saat ini. Kedua adiknya yang sudah lama curiga namun tak berani bertanya, akhirnya bisa memaafkan Haji Somad. Mereka menghargai keberanian kakaknya untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Sejak saat itu, Haji Somad menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ia semakin giat beribadah dan membantu sesama. Pengalaman spiritualnya di Tanah Suci menjadi pelajaran berharga bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya, dan Allah selalu memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kisah Haji Somad menjadi buah bibir di Desa Sukamaju. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberaniannya mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan bahwa kejujuran adalah kunci menuju kedamaian hati dan ridho Allah. Semoga kisah kali ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.